Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman subscriber semuanya, dimanapun Anda berada. Video kali ini adalah sepeda motor yang roda belakangnya kocak. Goyang ketika kita buat jalan, goyang. Semakin dikasih beban lebih berat, lebih goyang lagi. Ini adalah motor Supra lama, Supra OLD. Goyang parah. Bagian sini yang parah. Kemungkinan besar ini bos bos arem, atau kalau ndak anu ini mungkin aremnya. Simak sampai habis. Ini akan saya bongkar dulu di bagian roda belakang, terus sama arem. Aremnya saya akan lepas dulu. Simak ya videonya sampai habis. Thank you.
ini teman-teman, ini yang bikin goyang-goyang tadi. Sudah keropos ya. Bus arem kayaknya masih aman. Ini caranya, kita ganti yang baru atau kita bawa ke tukang las. Kita las kembali. Bus aremnya masih bagus, nggak usah diganti. Masih bagus. Ini kita harus las atau ganti yang baru. Di bagian sini dilas. Ya, di sini ya. Oke, teman-teman, ini sudah dilas ya. Tidak dibelikan yang baru, ini sudah dilas dan seperti ini penampakannya. Yuk kita rakit, nanti kita cek bersama-sama apakah masih goyang apa sembuh. Dan jangan lupa ini karetnya kita pasang, karet sebagai bantalan dari rantai. Karet bantalan rantainya ya, kita pasang dulu. Thank you.
Yuk, langsung saja kita cek apakah masih goyang apa tidak. Simak dan saksikan secara teliti. Ini sudah aman menurut saya dan sudah jos. Masalahnya cuma ada di arm ya. Oke, untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya walau hanya sekedar membagikan cara membenahi sepeda motor yang goyang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.